Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Susirasuti, Kepala Cabang Dinas Pendidikan pada Wilayah 7 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, hari ini saya berkunjung ke SMA Islam Cendekia Muda. Luar biasa, ternyata di masa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama 8 bulan, pembelajaran yang dilakukan di SMA ini sungguh luar biasa. Hari ini saya tadi dari jam 8 sampai sekarang jam berapa ini? Jam 11 saya disuguhkan oleh satu aplikasi LMS yang luar biasa, di mana di sini akhirnya ketahuan bahwa masa pandemi COVID-19 ini harus kita syukurin. Dengan COVID ini ternyata SMA Cendekia Muda ini menemukan pembelajaran secara daring yang luar biasa, ditambah dengan semangat dari guru-gurunya yang luar biasa, sehingga menghasilkan suatu produk LMS ya yang luar biasa. Dan ini saya inginkan bisa disebarluaskan ke teman-teman lain, ke sekolah-sekolah yang lain, supaya bisa mengikuti pembelajaran seperti ini. Jadi pembelajaran di sini adanya interaktif antara guru dengan siswa. Guru bisa mengajarkan, menulis, kemudian siswa juga bisa berinteraksi, menulis di catatan tersebut. Jadi sesuatu inovasi yang luar biasa, dan saya berharap semua sekolah bisa mengikuti seperti di SMA Islam Cendekia Muda. Sekali lagi, apresiasi yang luar biasa kepada SMA Cendekia Muda. Kedepan saya yakin pandemi akan berakhir, pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan, tetapi program yang sudah dicanangkan di sini tetap harus berjalan, karena saya yakin kombinasi blended itu akan lebih bagus daripada hanya tatap muka. Jadi nantinya tatap muka, luring, daring, dan itu dilaksanakan bersama-sama. Insya Allah kita akan menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Sekali lagi, sukses buat SMA Cendekia Muda. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.